untuk memastikan kesiapan gedung kantor bagi Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya pada Senin pagi melihat secara langsung kantor MRP yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya mengatakan kantor untuk Majelis Rakyat Papua telah siap dengan sejumlah fasilitas yang ada. Hanya tinggal menunggu pelantikan anggotanya saja. Saya tadi lihat kantornya sudah cukup memadai, ya, untuk ukuran jurubi seperti sini sudah cukup memadai. Dan semua sudah ada, bahkan tadi bisa dilihat sound system-nya semua sudah bagus, ya. Dan ketika nanti sudah dilantik, mereka sudah bisa bekerja di situ. Sementara untuk pelantikan anggota MRP Papua Barat Daya, sedikit mengalami keterlambatan. Meski demikian, nama calon telah diajukan ke pusat dan tinggal menunggu pelantikan, yang keputusannya masih menunggu arahan Mendagri. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.